pagi teman-teman semua. Oke. Hari ini kita akan cerita, kita akan diskusi soal wireless technology, terutama yang di-provide oleh Cambium Networks. Ya. Dan kenapa ini menjadi penting buat kita semua, karena memang yang saya lihat teknologinya banyak yang sangat baru. So, Cambium is able to address all these issues that you have in the network, right? We don't push products, we provide solutions. So we are a very different company, right? We have products, but we don't push products, we push solutions. Berkesan sekali, materinya cukup menarik, apalagi saya sebagai staf pengajar mengajarkan ilmu baru tentang wireless technology ini baru buat mahasiswa. Semoga mahasiswa juga nanti bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, teknologi ke depan yang lebih tahu, lebih berwawasan luas untuk kepentingan nanti di masa depan. Kesannya ya lumayan ya, kita dapat wawasan baru di bidang hardware, yaitu di bidang networking juga. Ya mungkin ini lebih lebih banyak lagi seminar-seminar seperti ini supaya mendapatkan wawasan yang masyarakat terutama di bidang IT ini, networking, bisa mendapat wawasan yang luas gitu aja. Bagus sih acaranya, jadi saya lebih tahu untuk produk Cambium itu seperti apa kelebihannya, jadi semakin tertarik untuk menggunakan produk Cambium itu. Sebelumnya kan saya nggak tahu itu produk Cambium apa, kelebihannya apa, terus kekurangannya apa. Setelah lihat acara ini, saya mengikuti dari pagi sampai sore, saya tahu kelebihannya seperti apa. Hardware-nya itu lebih bagus karena dia bisa menampung user yang banyak. Dari satu ruangan ini kan 100 lebih klien bisa ditampung, cuman satu radio outdoor doang. Acara roadshow-nya yang di Jogja saya rasa ini sangat bagus ya. Pak Valen juga menyampaikannya dengan bahasa yang lebih humanis ya, nggak terlalu teknikal, jadi juga orang juga gampang lebih mengerti. So we are here today in Cambium Networks roadshow, the first one out of many roadshows that are coming. So Cambium is here today with Citra Web, our new distributor for Indonesia, who are now being tiered under AFC Wave Indonesia. So the message that we are bringing is Cambium Networks connects the unconnected, people, places and things. Cambium Networks is a wireless fabric company where we bring cloud-managed intelligent edge. So basically this event is here to give awareness to the telco, ISP and also the SIs who are here in Indonesia about deploying wireless connectivity. Hi, actually I'm from EPMB team from Cambium. We have actually our products from generation 1 EPMB 1000, EPMB 2000, and right now in the third generation we have EPMB 3000. So EPMB 3000 is, we are featuring actually our MIMO performance, MIMO technology. So in the MIMO, at the same time actually the access point can stream the data to the two subscribers at the simultaneously, and we can double fold or triple fold or five times higher throughput we will get. So that is a major feature we are featuring on the EPMB 3000. In Yogyakarta we have this event actually, and it is wonderful to see actually almost 35 VIPs and 150 plus participants. And in Indonesia it is very important to introduce the EPMB product portfolio. Why? Because this government is introducing more legal stuffs over the free band,
and we have actually limited spectrum out there. So we have to make use of the EPMB point-to-multipoint architecture rather than the point-to-point. So EPMB 3000, you can do the same stuff, plus you can without compromising the throughput. So I'm happy to hear explaining this third generation MIMO product to all of our Jogja WISPs. And I hope actually customers will enjoy the MIMO technology. Jadi kita udah selesai acara Roadshow Cambium yang di Jogja hari ini dan ramai sekali, ada 150-an orang yang hadir, bahkan kayaknya lebih ya. Dan kita hari ini membahas mengenai produk-produk Cambium, baik dari Wi-Fi, kemudian yang EPMP atau yang outdoor, kemudian ada beberapa bahasan juga tentang PTP, kemudian pada beberapa software juga, Link Planner, kemudian CN Maestro, yang sangat membantu kalau kita menggunakan produk-produk Cambium Network untuk baik planning maupun monitoring. Dan event ini nggak hanya berhenti di sini, kita masih ada beberapa event berikutnya, dan yang terdekat selanjutnya adalah event kami di Pekanbaru tanggal 17 Juli. Untuk teman-teman yang ada di sekitar Pekanbaru, jangan lupa hadir dan daftarkan diri Anda.